Kalau bapak-bapak ini rupanya lalu bapak ini cuman yang penting harta melimpah. Harta melimpah pengen nambah ya. Nambah anak masa depan. Bukan nambah yang lain. Jadi gak banyak pesan pinun ya. Karena bapak Ahmad Taufik beserta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di majelis taklim yang disediakan oleh bagian keagamaan guna melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan mendengarkan sedikit santapan rohani serta menjalankan ibadah puasa yang ke-16. Masya Allah, hati ini berbicara masalah hati ini agak sensitif nih bagian hati ini ya. Jadi kata Mizz dalam lagunya lebih baik sakit hati daripada lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Inilah yang dikatakan dengan kata Mizz. Jadi namanya hati ini lebih sakit, lebih baik orang itu sakit gigi daripada pada sakit hati. Karena tadi yang sudah dibilang hati itu ibarat cermin, kalau sudah retak dia tidak akan bisa bersatu lagi walaupun di cerminnya. Makanya hati itu harus kita jaga. Bukan pals, jadi palsnya deh. Nabi itu mengatakan, jagalah hati, jangan kau beri. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati yang bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigi, prestasi mudah diraih. Jadi kalau hati itu bersih, seolah prestasi pun gampang diraih. Ada sebuah kisah yang mengatakan tentang hati yang menjual. Ini hati, hati yang menjual ini agak harus kita hindari. Jadi sebuah kisah yang diceritakan oleh ayah saya. Ini ayah saya cerita kepada saya nih. Jadi nanti ini saya ngetik, cerita ini akan turun-turun nanti kepada saya. Wah, kisah ada seorang kiai mempunyai dua murid. Sebut saja muridnya yang pertama itu Ali sama si Umar. Jadi si Ali sama si Umar sama-sama punya kebun. Ali punya kebun singkong, Umar punya kebun jagung. Jadi sama-sama panen. Ali panen singkong, Umar panen jagung. Jadi suatu hari ketika sama-sama panen, Ali terlebih dahulu panen, dia berpikirlah di dalam hati si Ali ini, seandainya saya panen saya ini, saya bagikan setengahnya kepada kiai, mungkin akan menjadi keberkahan. Maka dia pergilah ke rumah kiai, dia datang ke rumah kiai. Assalamualaikum kiai, waalaikumsalam Ali, ada apa Ali? Ini kiai, saya barusan dari kebun, alhamdulillah panen singkong. Ini untuk engkau kiai, semoga berkah. Maka bincang-bincanglah kiai tadi sama si Ali, berbincang masalah agama. Setelah selesai, Ali mau pamit. Ketika Ali mau pamit, Ali masuk ke dalam rumah, dijumpailah istriku. Istriku, ini Ali jauh-jauh datang kepada kita, ingin memberikan kita, membawakan kita singkong. Lantas apa yang kita berikan kepada Ali agar dia pulang dengan tidak dengan tangan kosong? Apa kata ini jawabannya? Kita tidak punya apa-apa lagi kecuali kita punya satu ekor kambing yang diberikan pengusaha tempo lalu. Daripada sama kita tidak terus, lebih baik kita kasihkan kepada Ali agar dipelihara ya. Oh ya, itu aja. Ali mau pulang, diberikanlah kambing tersebut kepada Ali. Pas Ali lagi jalan pulang ke rumah, berpapasan sama si Umar. Umar tadi sudah membawa jagung dan juga niatnya ingin memberikan kepada kiai. Tanya kepada Ali, Ali dari mana engkau Ali? Dari rumah kiai Umar. Ini apa? Ini kambing. Kok bisa punya kambing? Ini tadi saya datang ke rumah kiai bawa singkong. Sudah tahu ya, kiai tadi ngasih saya kambing. Ketika itu Umar terpikirlah di dalam pikirannya dan hatinya yang awalnya ingin mengasih kepada kiai secara ikhlas,
23 saat si Ali saja datang bawa singkong itu diberi kambing sama kiai. Kalau saya ini bawa jamu apa yang diberikan? Ini hati si Ali ke si Umar sudah membuang. Jadi datang ke rumah kiai di ketika dia datang ke rumah kiai, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam, ada apa ini? Ada apa Umar? Ini kiai, saya barusan panen jagung. Ambillah sebagai untuk kiai mengumumkan berkah. Maka bincang-bincanglah kepada Umar tadi masalah agama. Setelah selesai berbincang masalah agama, mau pamit, sang kiai masuk lagi ke dalam, dijumpainya lah istrinya. Ah, istriku, ini si Umar datang jauh-jauh kepada kita membawa jagung. Apa yang harus kita berikan kepada Umar agar dia pulang tidak dengan tangan kosong? Apa kata istrinya? Bang, kita sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali singkong dari si Ali tadi, daripada sama kita banyak, baik setelah kita bagikan kepada si Umar. Jadi daripada kisah ini, jika hati kita sudah mendua Pak, bersiaplah untuk kecewa. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau hati kita sudah mendua Pak, bersiaplah untuk kecewa.